persaudaraan, ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah di dalam bangsa yang besar seperti Indonesia ini sangat sangat penting sekali. Jangan sampai karena hal-hal kecil, karena perbedaan pilihan, baik dalam pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, maupun pilihan presiden, kita ini seperti tidak sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Sering kita lupa ini. Padahal yang namanya pemilu, baik pilkada, pileg, pilpres itu setiap 5 tahun selalu ada. Selalu ada. Jadi kalau saya sering menyampaikan, kalau ada pilihan bupati, pilihannya ada 1, 2, 3, 4, ya dilihat saja, gampang. Dilihat prestasinya apa, pengalamannya apa, sudah pengalaman atau belum dalam mengelola pemerintah. Programnya apa, dilihat. Gagasan-gagasan besarnya apa untuk daerahnya. Ide-idenya apa untuk daerahnya. Sudah. Setelah itu, bismillah, pilih. Enggak usah pakai rame-rame, pakai fitnah-fitnah, pakai saling mencela, pakai saling mengejek, pakai saling nyinyir, pakai saling menghina. Itu bukan nilai-nilai agama yang kita anut. Saya sudah 4 tahun ini, entah direndahkan, entah dimaki, entah dihina, entah difitnah, saya diem saja. Sabar, sabar ya Allah, sabar, saya gitu aja. Tetapi kadang-kadang kan ya perlu jawab, ya kan? Kan perlu menjawab. Masa 4 tahun dibilang PKI, saya diem. Ya saya jawab. Dibilang anti ulama, masa saya diem? Ya saya jawab sekarang. Dibilang kriminalisasi ulama, masa saya diem? Ya saya jawab sekarang. Mengenai PKI, PKI itu dibubarkan tahun 65-66. Lahir saya tahun 61. Berarti umur saya masih 4 tahun, masih balita. Enggak ada PKI balita. Yang kedua, mengenai anti ulama. Ya, saya tiap hari, tiap minggu itu masuk pondok pesantren dengan ulama. Terus yang tanda tangan perpres hari santri tanggal 22 Oktober itu siapa? Masa anti ulama tanda tangan dari santri? Logikanya itu memang harus kita pakai. Kalau Cak Lontong bilang mikir. Kalau Cak Lontong, come on.
jangan ini di tempat, di tempat. Ya.